Welcome my YouTube channel. Jangan lupa di subscribe, like, comment. Selamat menonton. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi Saung Raden berbagi pengalaman. Kali ini Saung Raden akan membagi pengalaman, yaitu satu kali nanam beberapa kali panen. Untuk para pemula, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah ketika memanen, siapkan alat dan bahannya dulu. Alatnya apa aja? Yang pertama adalah gunting. Yang kedua adalah wadah untuk menaruh hasil panen supaya hasil panennya berkualitas. Yang kedua adalah pemanenan dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar kualitasnya tetap terjaga. Yang kita lakukan adalah pemanenan. Yang kita tahu pemanenan pok choy dengan cara dipotong seperti kayak gini. Ya. Biasanya kita seperti gini. Tapi kali ini supaya berkali-kali panen, kita panennya dengan cara dipotong per daun. Contoh. Nah, seperti kayak gini. Kalau menggunakan tangan, panennya seperti ini. Sisakan bagian daunnya sebanyak 5 atau 6 daun. Nanti seperti ini. Setelah dilakukan pemanenan adalah penyortiran. Penyortiran dilakukan sebagai memisahkan antara tanaman yang bagus, ya, yang untuk kita gunakan untuk sayur, dipisahkan dengan tanaman yang kurang bagus. Tanaman yang kurang bagus ini jangan dibuang, sebaiknya digunakan untuk pupuk organik. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan. Sekali lagi, semoga manfaat. Jika bermanfaat, tolong di-share, di-komen, di-subscribe. Terima kasih. Salam Saung Raden. Tetap semangat. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.